Jadi ada dua bannernya dia itu, Bapak ini. Yang ini satu. Questo è il nostro amico che è un anno giusto che è morto l'anno scorso, un tifoso del Como. Ciao Oscar, anche per te. Ciao. Sì, ciao. Look at the stadium view. Kayaknya nggak ada view yang lebih baik dari Stadion Giuseppe Sinigaglia. Look at that. Halo guys, kembali bersama gue Ibnu Firza. Hari ini gue mau ngajakin kalian lihat suasana Stadion Giuseppe Sinigaglia di Game Day. Dan dengan kartu sakti ini gue bisa ke seluruh daerah lapangan tanpa batas. Oke guys, langsung aja kita ke Allora Andiamo. Guys, gue lagi ada di zona pertama guys. Jadi kita bisa lihat di sebelah kiri gue itu ada spoliatoi pemain. Ya, ini buat tim locker room Como. Dan di sini adalah tim Ospiti. Berarti itu tandang lawan lainnya. Locker room sebelah-sebelahan. Jadi benar-benar suasana intens banget. Yuk, kita langsung ke bawah. Ini kita bisa lihat tunnelnya. Ini Hall of Fame banget. Lihat nih guys, ada Luigi Meroni, legendnya Como. Yang main di pada tahun 1960 sampai 1962. Pietro Verschwood, keren banget. Gue memang gak lama dia main guys. Tapi dia sangat-sangat berharga untuk Como. Juga ada Marco Tardelli, legendary Como guys. Wow, ini gue suka banget. Ini kayaknya bagian kurva guys. Ini bagian fansnya Como yang selalu ngecir Como. Wow, Forza Como, Vincisoro, Per Ultras. Dan Corneliusson, striker asal Swedia yang main bersama Como waktu Como masih di Serie A di tahun 80-an. Ini juga keren banget ya grafitinya ya. Kita bisa lihat baju Como saat itu ada stripes juga guys. Gak selalu biru. Siapa sih yang gak tahu Gianluca Zambrotta, pemenang Piala Dunia 2006 bersama Italia waktu mereka kalahkan Prancis. Dia pernah angkat piala. Kalau kalian gak pernah tahu, dia itu dulu lulusan Akademia Como. Dan kita tahu juga dia legendarinya Juventus dan Barcelona. Over this way guys. Jadi guys, semua pemain Como sebelum mereka lari ke lapangan, mereka tuh harus lewat tunnel ini. Lihat tuh guys, karpet ajaib. Warna hijau yang paling baik yang pernah gue lihat. Salah satu yang terbaik dan memang standarnya seri B itu tinggi juga. Seperti seri A guys. Yuk, gue mau ajak kalian ke zona kedua. Hai guys, gue baru nyampe di zona 2 guys. Itu namanya Recinto. Bagian fotografi yang ada di belakang LED, di belakang gawang. Yuk, masuk kita. Jadi bagian di sini tuh paling menarik, high risk, high return. Kenapa? Karena di sini tuh paling berbahaya. Mereka bisa kena bola. Tapi juga bagian yang paling menarik dan exhilarating guys. Ciao, buongiorno. Stai? Tutto bene? Oh, molto bello, lensa. Guys, jadi kita bisa lihat fotografer ya di sini pakai tele lens yang gede-gede, panjang banget. Ciao, buongiorno, come stai? Tutto bene? Bene. Oh, dia mau tunjukin banner dia, guys. Yuk, sini. Ah. Questo. Ah, questo? Questo. Oh, due. Jadi ada dua bannernya dia itu, Bapak ini. Yang ini satu. Questo è il nostro amico che è un anno giusto che è morto l'anno scorso, un tifoso del Como. Ciao Oscar, anche per te. Ciao. Sì, ciao. Luar biasa ya. Jadi suasana emang seperti itu guys. Setiap pertandingan mereka tuh senang banget di expose. Kita lanjut ke zona ketiga ya guys. Itu bagian penontonnya Como, tempat duduknya Como, ada the Curvas, Bistinti dan juga Ospiti. Yuk, ikutin gue. Jadi kita bisa lihat bagian kurva di sini guys. Jadi semua fans garis kerasnya Como tuh berada di sini guys. Kita langsung aja ke sana dan turun pergi ke daerah Distinti. Let's go. Gua baru nyampe nih di banner Panther guys. Gua selalu lihat tuh dari pojok sana, dari bagian tribun gua lihat Panther gede banget, tapi gua belum pernah langsung kunjungin nih orangnya. Ini Bapak Bruno guys, dia tuh bagian dari Panthers. President. Oh, ini President of Panther. Ciao, come si chiama? Claudio. Ini Bapak Claudio, guys. Forza Como. Forza Como. Look at the stadium view. Kayaknya nggak ada view yang lebih baik dari Stadion Giuseppe Sinigaglia. Look at that. Ciao, guys. Buongiorno. Ciao, come stai? Tutto bene? Forza Como. Jadi, di bagian ini special banget. Soalnya ada Stefano Borgonovo yang there is no fear in the heart of a warrior. Jadi, tidak ada ketakutan di hati para pejuang. Dia juga melawan penyakit ALS yang itu penyakit degeneratif kepada sel saraf. What a hero guys. Yuk lanjut ke sini, Bistinti.
Distinti itu seberangnya tribun, jadi dua side yang paling menarik ya. Jadi di sini kita bisa lihat view yang luar biasa juga, langsung television view. Untuk kasih tahu doang, di atas itu nggak boleh ditempatin soalnya ini kan stadion lama. Jadi itu akan direnovasi, jadi mereka hanya bisa di bagian biru sini. Guys, gue udah nyampe di Ospiti. Ospiti itu tempat fans lawan main, mereka tuh duduk di sana untuk nonton pertandingan. Mereka tuh dapat segmen kecil banget, guys. Jadi pasti suaranya itu kalah dengan supporternya Como. Itulah di bagian sini yang ada putih. Evan, can we have one? Grazie mille. Gua baru dikasih pamflet, guys. Jadi setiap pertandingan home itu mereka tuh ada bikin pamflet. Invadiamo Modena Sabato. Jadi mereka tuh kasih awareness bahwa next game itu kita akan main lawan Modena pada hari Sabtu 15 Oktober. Oh, jadi mereka tuh udah mulai antrian lihat tuh, guys. Kita bisa lihat dari luar, orang kurva udah ada di luar sana. Dan mereka lagi antrian untuk masuk ke dalam, guys. Menuju ke zona 4 ada ruang-ruang lain juga yang sangat menarik dan penting banget. Yang pertama ada ini, guys, ruang VAR ini. Ruang ini penting banget karena seluruh pertandingan ada di monitor lah dari ruang ini. Sini, guys. Jadi kalian bisa lihat di sini ada super komputer, jadi ada VAR, CCTV juga, dan seluruh pertandingan real time semua ada di sini. Nah, di sini internetnya tuh harus kencang banget dan nggak boleh lag sedikit pun. Guys, mereka itu serius banget dan mereka udah ready banget karena pertandingan bentar lagi. Jadi kita langsung aja ke ruang samping. Ini salah satu ruang favorit gue, namanya Sala Stampa. Ayo guys, ini ruang presscon di mana kedua pelatih dari kesebelasan dan juga pemain sebelum pertandingan dan setelah pertandingan menjawab pertanyaan questions dari jurnalis. Fun fact juga, Alan Smith pernah duduk di sini, guys. Magic happens here, guys. Ayo lanjut ke sana. Guys, gue udah ada di zona 5, guys. Ini di bagian back office-nya Como. Jadi di mana staff-staff kantor bekerja, itu ada di atas zona 5 dan tempat gue kerja juga. Ayo, langsung atas. Guys, gue baru nyampe di zona 5. Dan yang pertama ada Sala TV. Itu studionya Como. Sini, guys. Kalian pernah lihat kan di stadion bola dan di klub-klub besar juga, kita pernah lihat mereka di interview dengan sportscaster atau hostnya. Nah, di sini itu ada biasanya Angelo Taglieri dan juga Marilena. Jadi kadang-kadang ada show atau host lain juga, dan ada program-program lain di mana mereka duduk di sini. Kita bisa lihat ada semua tag-tagnya videographer dan juga direktornya itu di sini. Let's go. Ciao, buongiorno, bene tu, bene. Guys, di sini ada Alessandro Camagni, kita panggil Ale. Ale, press officer-nya Como, guys. Di sini, guys, ada Tasha. Hai, Tasha, bagian business development. Dan di sini office gua biasanya duduk di samping Carvi ya, di sini. Dan, atau kadang-kadang gua di sini juga. Let's go, biar mereka bekerja. Halo guys, gue udah nyampe di zona 6, guys. Sekarang kita lihat atmosfernya udah luar biasa. Fans supporter Como udah nyampe. Kita langsung naik ke atas aja, guys. Gue tunjukin, yuk. Yo guys, kita bisa lihat, guys, di sini itu bagian tribuna, itu bagian yang paling VIP, tempat duduk merah dan juga tempat duduk biru itu biasa keluarga Fabregas duduk di sana, guys. Dan juga sebagian pemain Como yang nggak main, mereka boleh disilahkan duduk di sana. Yuk. Ciao, buongiorno, come stai? Tutto bene? Jadi Porta Como. Oke guys, di sini bagian jurnalis yang kita bisa lihat, dan Alan Smith pernah di sini waktu pertandingan saat itu main lawan Brescia. Dia di sini dan bilang, "Halo guys, this is Alan Smith." Dia juga sempat nge-tweet, dan kita bisa lihat mejanya langsung di sini. Jadi mereka biasanya ada laptop, mereka ready to set up, dan mereka nonton pertandingannya pas banget dari tengah-tengah tribuna. Guys, gue udah nyampe di bagian hospitality VIP. Jadi di sini semua orang yang ada di VIP, kalau mereka lapar, mereka minta minum, mereka bisa langsung datang kemari. Lihat, guys. Awesome banget. Grazie mille, buon lavoro. Grazie mille. Ini ada yang namanya canoncino. Kenapa namanya canoncino? Karena dia bentuknya seperti kanon atau seperti ini ya, bom. Kan bom gue, cobain ya langsung. Enak banget. Wow. Ciao Camila, come stai? Tu bene? Bene. You have always worked here for home game. Yes. Always here. Dia selalu ada di sini. What is the best part about your job? I think serving to people, to fan, i tifosi. Oke guys, gue udah kelar zona ke-6. Gue udah lagi duduk di daerah VIP-nya Hospitality.
Terima kasih guys sudah ikutin gua hari ini di tour gua, dan kalian komen, jangan lupa like, subscribe dan share. See you later, Ibnu Visa. Ciao ciao.